Kembali lagi bersama channel Ricky Travel Santai. Hari ini lagi ada pengerjaan pengerukan tanah ya. Biasa ya, Banjir Kanar Barat ya. Hari ini dikasih cuaca yang enak, adem. Dibilang mendungnya terlalu parah enggak. Jadinya duduk di samping ekskavator enggak terlalu kepanasan ya. Lihat ya cuacanya tuh ya, mataharinya agak terhalang. Ya hari ini lagi banyak yang bekerja nih ekskavator ya. Di seberang ada satu, sini ada satu, sini ada empat ya. Kalau begini terus makin bagus. Tuh ya, banyak banget pengerukannya. Ini tanah-tanahnya ini tuh ya udah numpuk banget nih yang di depan kamera ya. Sudah numpuk. Habis numpuk biasanya nanti ada mobil truk ya, misalnya angkut. Ini sudah lama juga pengerjaan ini ya, tapi karena memang jalurnya panjang dan sangat menumpuk, oh makanya bukan waktunya. Ini di depan saya juga ada ban-ban juga nih ya, ini ada ban. Ini kulit-kulit ban nih, ya banyak juga ya. Ini kemungkinan didaur ulang atau gimana sih, gua kurang paham ya. Jadi ban-ban bekas banyak banget. Ya itu tuh ya, di samping juga ada nih ban-ban bekas tuh banyak ya. Iya, bisa dipotongin gitu ya. Mungkin nanti dijual lagi kali ya, laku ke mana, ke pool kali. Tuh ya, terus gerak. Lumpurnya nggak habis-habis ya, padahal hampir tiap hari. Karena memang kalau lumpur itu, kalau banjir hujan itu terbawa gitu ya, terbawa dari mana-mana ya. Apalagi kayak kayu, barang-barang, kadang-kadang ada tempat tidur spray pun kadang-kadang dibuang. Kadang-kadang orang ngebuang itu malam, biar nggak kelihatan. Suasana jalanannya ya, jalanannya lancar, jalanannya cuma dikasih buat motor aja, mobil mentok sampainya sini doang, karena kan memang ada jalur kereta api ya. Nah ini ada kereta api sedang melintas tuh ya. Dari sini kelihatannya ada adanya di tembok, belakang temboknya. Oh, kereta apinya sedang. Ini dari stasiunnya. Jadi di sini jalurnya padat. Setiap menit ada suara ini dari kereta api. Iya banyak banget nih, dikerukin terusnya. Seberang sana rumah susun.
ada burung-burung juga. Tuh, kereta api melintas lagi. Ya. Berdua sangat-sangat kuat, biru dan hijau. Kalau di sini jarang rumah ya, rumah penduduk ya. Kalau di agak lurus terus pasti ada yang nonton. Padahal di pinggir kali banget. Ada banyak anak-anak kecil, kalau di sini enggak. Soalnya ini ada perbatasan tembok. Kupu-kupu juga. Kita lihat nanti ya perkembangannya terus ya, seperti apa nanti jadinya tempat ini. Mungkin satu saat nanti yang nonton juga bisa lihat, oh dulu ada self-lock di sini atau lewat nih, wah di Banjir Kanal Barat nih, wah. Ya, jadi tersimpan memori ya di dalam YouTube juga ya. Oh dulu seperti ini, makin lama makin baik. Ya ada bagusnya juga ya sebagai konten kreator. Jadi semua data tersimpan. Ya kita mau lihat kenangan-kenangan kita juga ya dari awal YouTube sampai sekarang. Gitu penuh perjuangan ya. Kadang-kadang hujan kehujanan, panas kepanasan ya. Tapi tetap semangat. Kadang-kadang pernah sakit juga. Itu adalah perjuangan. Penting konsisten terus. Nah banyak manfaatnya ya. Bukan karena sekedar uang ya. Kadang-kadang kalau dihitungin sama uang aja, jadi kita nantinya kalau uangnya kecil, wah udah gak semangat ya. Banyak yang kayak gitu ya, udah dapat duit sedikit, ya lah hitungannya cuman ratusan perak. Tapi tetap ya, kalau kita hobi, kita suka, kayak kita mencintai, apapun tetap jalan ya. Kita ambil positifnya aja lah ya. Kita berpikir positif, kita bisa keluar jalan ya, daripada kita bisa di rumah atau kita bisa cari tambahan ya. Kita ambil sisi positifnya aja. Oke, itu aja ya dari Ricky Level Santai. Ini sedang upload video ekskavator. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye, tetap semangat selalu.